Halo guys, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cornelis Salam. Saya dari Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan bicara tentang guys, tentang gratifikasi dan tentang hal-hal lain yang patut saya bicarakan. Di Kabupaten Belu yang beribu kota Atambua, saya dikenal dengan sebutan Bos Sahlan. Ya memang karena saya kaya. Bos Sahlan. Karena saya kaya sekali dan simpanan saya ada di hotel. Di hotel saya, ada hotel. Mungkin Bapak Ibu tanya, loh kok simpanannya taruh di hotel bukan di bank? Memangnya hotel itu bank? Tidak juga. Itu juga tempat simpanan saya di sana. Dan di antara semua simpanan itu ada satu saja yang paling menarik untuk saya. Namanya Angora. Namanya Angora. Dia cantik dan manis, manis sekali. Tapi berat badannya cuma 1,6 kilo. Ringan sekali toh, sangat ringan dia. 1,6 kilo bayangkan. Dan karena itu dia digolongkan ke dalam simpanan yang bergizi buruk. Simpanan yang bergizi buruk. Dan saya kasih dia suntikan vitamin U. Vitamin yang membuat semangat tinggi tetapi daya ingatan lemah dan rasa rakus itu semakin meningkat. Kalau memang itu vitamin ada, semangat ada, daya ingatan lemah tetapi tingkat kerakusannya semakin meningkat. Saya kasih dia suntikan itu. Jadi dia sekarang semangat sekali. Tetapi dia pun daya ingatan lemah. Pagi-pagi saya teriak, Angora! Dia tidak mau dengar. Angora! Ini anak nakal ini. Panggil, tidak mau datang. Lama-lama dia datang, nafas turun naik satu. Tau dari mana? Saya minta maaf tuh bos. Saya tadi itu ada cium bau ikan goreng di tetangga sebelah. Jadi saya lompat ke sana. Terus di sana saya lihat ikan bandel sama ikan gabus yang lebih itu. Buat minuman untuk saya. Bos, minuman apa? Tahu toh bos pun selera. Ya, sudah sampai di ruang makan dia pulang teman. Bos, yang susu itu kan? Hari itu yang susu itu. Bos pakai susu ke tidak? Pakai es juga. Es susu. Kalau tidak pakai es itu namanya Kalau tidak pakai es namanya Bos, ini tadi ada titipan dari tetangga sebelah. Saya ke sana. Rupanya dia memang gizi buruk tapi dia juga jago cari uang kasih bosnya. Jadi saya terima itu. Begitu dia mau kasih, tingkah laku aneh. Dia tidak kasih dari atas begini, tetapi dia tunduk dan kasih dari bawah meja. Oh kamu, kamu itu berani ya melotot sama bosmu dari bawah meja. Kamu nakal. Saya cubit dia pun tilang. Aduh bos, maaf. Itu kebiasaan saya. Kamu kasih sesuatu itu harus dari atas meja. Bukan kasih dari bawah meja seperti itu. Ya, tadi. Bos, kasih hadiah-hadiah seperti itu namanya apa bahasa Indonesianya? Kebetulan dia juga tidak sekolah. Oh, itu namanya gratifikasi. Oh, sertifikasi yang bos terima. Jadi bos terima sertifikasi. Iya. Baru dia sambung.
Ya, sertifikasi jangan ditolak, padahal yang dimaksudkan adalah gratifikasi. Gratifikasi, pemberian hadiah-hadiah untuk berkuat untuk mempertahankan. Itu sudah hal biasa. Demam Jakarta sudah sampai di Belu. Sekarang kau cari ikan yang lebih besar lagi. Jangan ikan gabus, ikan bandeng seperti yang kau maksud. Cari ikan kakap. Lebih baik saya pergi ke Raja Jin Timur. Dia namanya King Mouse. Dia itu bisa masuk ke tempat-tempat paling rahasia. Dia juga bisa cari tahu apa saja dan bisa dapat. Temui King Mouse dan tangkap. Pasang perhatian, rayu dia sedikit. King Mouse itu rupanya seperti tikus. Semacam raja tikus. Waduh bos, ini susah. Saya ini juga sejenis kucing. Karena mungkin ada tikus mau bertemu dengan kucing. Tangkap saja. Asal jangan lengket terus, nanti saya bisa cemburu kamu. Saya pergi menghadap mama saya. Mama, saya hari ini datang berikan laporan bahwa saya mau tinggalkan kasus seperti yang terjadi sekarang ini. Saya suruh Angora tangkap Raja Jin Timur, dia tidak mau menghadap saya. Makan mereka lengket terus seperti lem kastor. Dan ibu panggil mereka. Mereka berdua gandeng mesra habis. Aduh, saya tambah cemburu. Kenapa kamu gandeng seperti itu? Kau kan tikus dan kau kucing bisa bersahabat begitu. Ah bos, ketinggalan zaman. Sekarang tikus dengan kucing itu sudah bersahabat lama itu. Lari tinggalkan kucing. Kucing juga tidak mau makan tikus lagi karena tikus kotor begitu. Kami bersahabat dan makan minum enak dari bos saja. Kau sembarang saja. Kau ngomong. Saya tidak pernah mesra dengan kau. Ah, kau jangan bohong, kita duduk enak semua kau. Kita duduk enak semua kau. Sudah, jangan berkelahi. Kalian lain kali tidak boleh seperti itu. Memang kalian tikus dan kucing, tapi sekarang bersahabat, maka saya ajak kamu untuk bersahabat. Tapi kalau bersahabat sekarang, kalian jangan hanya bicara saja setelah bertemu. Harus mampu pakai HP. King beli dia buah HP paling mewah, tapi sinyal tidak. Sudah beli. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di gunung, di desa. Oh, bapak tidak ada sinyal itu. Dia balik ke istrinya. Kasih keluar dua. Beli dia punya sinyal. Di telepon. Halo, halo. Ini SMSK telepon. Sementara terima halo ini. Itulah cara orang Timur pakai HP untuk cari teman. Terakhir, dengan pembicaraan kita hari ini, kita semakin berusaha untuk mencari teman, menolak gratifikasi, dan ikhlas beramal dalam melaksanakan segala sesuatu. Selamat siang. Selamat siang.